selaku tuan rumah dan baru saja terpilih kembali Bapak Sudiarna. Hadir juga di sini Pak LMK RW4, Pak Herman, dan kemudian juga Pak RW7 dan Pak RW10. Kemudian yang terhormat para ketua RW, maaf para ketua RT, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, alim ulama, menyadarkan saya Pak Ustadz Anan. Yang mohon maaf saya tidak dapat satu persatu, sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dalam kesempatan ini kiranya kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di mana pada malam hari ini kita telah mengadakan satu hal yang demokratis, yaitu pemilihan ketua RW 04 Manggarai Selatan. Juga memenuhi unsur-unsur demokratis yang ada. Dalam hal ini barangkali saya ingin menyampaikan salam dari Pak Camat. Beliau ada kepentingan keluarga sehingga tidak dapat hadir dan mewakilkan kepada saya. Jadi saya mohon izin malam hari ini saya bukan jadi lurah tapi saya jadi camat. Amin, amin. Makanya gayanya lain, tangannya dimasukin. Tentunya yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih kepada warga yang sudah melakukan sebagai objek maupun subjek daripada kegiatan demokrasi ini, di mana terpilih akhirnya Bapak Sudiarna kembali menjadi ketua RW 04. Tentunya juga calon yang tidak terpilih yaitu Bapak Sarul, kiranya tidak berkecil hati Pak ya. Insya Allah Ahok masih cari wakil gubernur. Jadi untuk wakil gubernur DKI masih dicari, sampai saat ini belum ada. Nah, mudah-mudahan beliau nanti jadi wakil gubernur kita, jangan putus harapan. Ya, kita nggak tahu nasib kita jadi apa besok. Tentunya untuk saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Yakin dan percaya bahwa RW adalah organisasi apabila tidak dibantu tetap tidak akan bisa melakukan apa-apa. 4 Manggarai Selatan dan akhirnya terpilih kembali untuk periode 3 tahun berikutnya. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, umur yang panjang supaya dapat melayani masyarakat secara baik. Terima kasih kepada panitia, juga kepada segenap masyarakat yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan ini sebagai ladang amal ibadah buat kita semua. Akhirnya saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.